Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Firmansa MP. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan milik rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, yang belum subscribe channel ini, dibantu subscribe, like, and comment dulu ya. Semoga channel ini semakin berkembang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jadi sekarang ini saya mau ke daerah Cianjur ya guys ya. Kita mau ke pantai Karangpotong kalau gak salah. Jadi kita berangkat ini malam ya, jam 8.05 kita udah nyampe di Purwakarta. Kita berangkat 5 motor guys. Jadi kita berangkat 5 motor. Di depan bersama Babang Juni, Bang Deden, sama belakang ada Babang Gebrai, dan terakhir ketua kita ya, Bapak Supri, bersama seorang istrinya ya guys ya. Nanti kita spill motornya. Gimana keseruan kita selama perjalanan? Selamat menonton. Guys, pengumuman. Buat cowok, buat cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Motor nih guys, ini Gebrai, ini mau ketua Supri ya guys ya, Bang Supri. Di belakang ini Deden sama Juni yang ini guys. Oke guys, jadi makanya kita berangkat malam itu, jadi supaya di pantai itu kita nyampenya pagi ya guys ya. Kita di pantai nyampe pagi, jadi enak gitu ya. Bisa lihat sunrise apa sunset gitu ya. Pokoknya ya begitulah. Bismillah aja, semoga di jalan menuju Cianjur nggak hujan gitu ya guys ya, dan nggak macet gitu. Batu Lawang daerah Cianjur ya guys ya. Tapi di jalan nggak sempat bikin konten dikarenakan hujan. Masih pakai wah jas hujan ya guys ya. Ini kita masih berapa jam lagi perjalanan? Sekitar 1 jam lebih ya. Resiko tanpa menggunakan spakbor ya. Jadi kayak gini. Kelihatan, euy. Gimana Bapak Juni? Ini ya. Gimana ya? Oke, jadi kita rest dulu di sini dari perjalanan jam 8, sekarang udah jam berapa? Udah jam 2 lewat ya guys ya. Masih lumayan jauh. Jadi kita lanjut lagi perjalanan nih. Pada istirahat dulu ya guys ya. Oh guys, jadi panjang perjalanan kayak gini ya jalannya tuh. Tikang tikung, tikang tikung, giliran punya cewek ditikung orang. Jangan sampai kayak gitu ya Allah. Nih jalannya serius ini, buset. Bener-bener sih kalau misalkan mulus jalannya bu, pakai buat turu. Ini perjalanan tadi kita dari jam 8 malam, sekarang sudah jam 3.25, udah mau jam setengah 4 ya guys ya. Perkiraan kita nyampe 48 menit lagi nih. 48 menit lumayan lah, kalau misalkan jalan kayak gini mah agak lama ya guys ya. Soalnya banyak tikungan, dan lagi tikungannya nggak pada mulus, banyak jalan-jalan berlubang ya guys ya. Ini kita mau perjalanan ke Pantai Karangpotong ya guys. Cuman kita mau mampir dulu ke rumah saudara gitu ya. Saudara satu kampung. Dia sekarang lagi mudik ke daerah Cianjur. Dan kita sekarang mau mampir dulu ke rumahnya. Jadi biar kita ke pantai itu, biar di pantai itu kita bisa nyampenya pagi gitu ya. Biar bisa dapat matahari timbul gitu ya, atau sunset lah ya. Intinya begitulah. Biar gak terlalu panas juga sih. Ya tapi namanya pantai pasti panas coy. Cuman
kita kali-kali nyoba ke pantai yang bukan Pantai Gude gitu ya. Kita biasanya ke pantai Pantai Gude, cuman sekarang ini kayaknya lihat di Google mah gitu ya, dari foto-foto Google pantainya lautnya biru gitu. Itu biru pakai kaporit bukan ya? Biasanya kan kalau misalkan kolam renang itu biru pakai kaporit ya guys ya. Sama keramiknya itu warna biru. Gak bercanda anjay. Emang pantai mah warna biru coy air lautnya. Bukannya norak, gue bercanda anjay. Intinya ini sepanjang perjalanan gelap gulita ya guys ya. Tapi rumah-rumah juga jarang-jarang sih ini. Malah yang lain aja dua motor lagi di belakang kita barisan ketiga ini. Sampai mana ini daerah mana? Tetap di Sukanegara, Sindang Barang, tuh Batu Lawang ininya arahnya ya. Kita tujuannya ke situ guys. Tapi kita baru nyampe kecamatan Tang. Tadi teh kita udah berapa kali ngelewatin kecamatan itu ya guys ya. Pokoknya tetap ditonton aja ya. Ini yang punya rumah udah pun pada tidur kayaknya guys. Udah jam 3.28. Kayaknya yang punya rumah juga udah pada tidur ini mah. Katanya udah disediain nasi liwet dari tadi, dari pertama kali kita bilang OTW. Cuman kan perjalanan lumayan jauh ya, jadi gak bisa buru-buru sampai. Kita dari Karawang lumayan jauh juga ke daerah rumahnya Angkus ya guys, namanya itu. Oke guys, entah ini istirahat keberapa, kita sekarang mau OTW lagi ya guys ya. Ini bentar lagi nyampe, 6 menit lagi. Ya, oke kita gas lagi ya guys ya. Bismillah. Oke guys, jadi sini udah jam 4.44 ya. Kita bentar lagi juga sholat subuh ya guys ya. Ini jalannya tadi kelewat, jadi kita putar balik nih. Sekitar 3 menit lagi nyampe di mana ya? Tuh di depan tuh, belokan depan coy. Lumayan kita OTW dari jam 8 malam tadi di Karawang, baru nyampe sekarang jam 4.44 ini. Nah, jalannya ke sini. Subhanallah. Ini buset. Turunannya kayak gini ya, turunan dari apa? Ya turunan dari turunan gitu. Masuk mobil gak ya? Angkos nyimpen mobilnya di mana? Dia kan bawa mobil. Anjay, ngelewatin jembatan dong. Tapi ini udah modern sih, jembatannya udah besi. Waduh, kalau misalkan pagi atau siang pemandangannya bagus tuh, ada air terjun kecil. Air terjun kecil main tuh kelihatannya bagus, coy. Selamat datang, udah selamat datang lagi. Di mana ini? Mana namanya? Cianjur Jago. Buset, siap Cianjur. Buset jalannya woi. Mantap. Sekitar 2 menit lagi nyampe. Oke guys, bentar lagi nyampe. Ini jalannya masya Allah. Wish. Ini licinnya mah batu ya, ditambah abis hujan ini teh, jadi licin coy. Diam kamu teh. Jalanan licin coy, ini kita udah kayak yang main trail aja ini, ngoprud, kita ngoprud. Anjay, ngoprud. Jalannya oprud guys, oprud nih lihat, buset. Di kamera gak kelihatan jelas. Di bawah jurang. Jai. Wis, batu doang, cok. Wis. Kepencet rem dikit aja udah langsung is. Anjay. Gila. Nih, sawah ini nih pinggirnya, coy.
Alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya kita nyampe ya guys ya. Tapi bentar lagi ini, 1 menit lagi. Anjay. Bisa langsung belok kiri coy. Set jalan. Woi. Eh, tetap masuk. Kita udah ke pinggir padahal, cok. Sebelah mana ini? Capek. Woi. Set, subhanallah ini jalannya. Ish, cincok bambu. Jembatan bambu. Sumpah ini mah kita ngedrag ya guys ya, malam-malam, bukan malam lagi, ini mah subuh coy, udah bukan malam. Aduh, itu pohon mangga akarnya coy jadi licin. Nah nyampe, bismillahirrahmanirrahim. Turunnya lah, alhamdulillah udah nyampe tuh. Wis kita mohon malah nawan. Malah nawan dia. Ente maksudnya mau mau bes. Udah ting. Guys, kita udah nyampe ini, guys. Tapi kita mau cari dulu ganjel ya guys ya. Cari ganjel. Toh ganjel toh. Siapa? Kala. Oke, mantap. Alhamdulillah kita nyampe juga ya guys ya. Gelap ini gelap. Oke guys, jadi kita ini udah di rumah angkosnya. Ini angkosnya nih, kita udah sampai ya guys ya. Tadi pas malam gak sempat bikin video coy, jadi ini ya terakhir bikin video. Nanti kita lanjut lagi ke karang potongnya ya.